Gitu. Oke teman-teman, ini ada burung lagi, yaitu cabai bunga api teman-teman. Tuh, mau saya jebak lagi teman-teman ya, apakah kena atau tidak. Oke, pantengin terus ya, kena atau tidak untuk kali ini. Ini teman-teman, burungnya. Tuh teman-teman, burungnya teman-teman, masih di atas ya. Gak kelihatan karena itu burung kecil, tapi di daerah situ, ntar kalau sudah mendekat saya akan perlihatkan kalian ya. Dan seperti biasa saya mau menjebak sama yang kemarin yang baru kena vion itu tuh di atas tuh burungnya. Oke, saya mau bikin jebakan dulu barangkali dia turun dan mudah-mudahan kena lagi ya. Oke, kebetulan burungnya sudah kabur, sudah jauh kayaknya. Dan ini jebakannya di sini teman-teman ya. Wah, itu burungnya teman-teman. Burungnya tuh. Lihat enggak, teman-teman? Lihat ya. Ini teman-teman, seperti biasa saya bikin jebakan ini pakai ini lagi. Oke, kita tunggu aja ya. Sambil mantau burungnya di mana. Ini teman-teman benangnya. Oke, itu jebakannya di situ. Itu yang warna coklat sama kuning kandangnya. Oke, kita pantau lagi burungnya di mana teman-teman. Sudah di tuh, kok masuk ke sini. Jangan ikutin saya teman-teman. Ikutin saya dia. Burungnya. Ikutin saya dia. Teman-teman, tadi ngikutin saya dia, kelihatan nggak? Karena sangat kecil. Tuh teman-teman. Oke, kita pantau lagi ya, biar dia ke kandang. Kalau dia ngikutin saya ya berarti mungkin lepasan dari saya ya. Ternyata dia ke tangan teman-teman, tadi nyamperin ke sini-sini terus. Tuh dia di atas, berarti emang lepasan dari sini. Tapi yang saya tahu ini apa ya, saya nggak lepas tapi kok bisa-bisanya lepas gitu ya. Ini teman-teman, nih saya itu pepaya tadi, dia ngikutin teman-teman. Ini pepaya. Nah teman-teman, dia masih di atas tuh. Dia masih di atas teman-teman. Ntar kalau turun aja teman-teman ya, kita skip dulu ya. Oh, masih di atas. Di atas teman-temannya, biarin dia turun. Tadi sudah nyampe sini, sudah kedeket-deket nih, dia mau deketin lagi tuh teman-teman. Dia sudah tidak bisa nyari makan, bisa sih tapi dia sudah terlalu jinak di saya. Oke, kita skip dulu. Ini teman-teman, dia mau pulang teman-teman.
Tuh dia. Tuh dia. Kelihatan ya? Ini dia teman-teman. Di atas. Yuk turun. Teman-teman. Di atas. Turun. Turun. Ya teman-teman, burungnya. Lapar. Turun. Rupanya ini burung lepasan dari saya teman-teman. Tapi saya nggak ngeh kalau burungnya ini lepas teman-teman, karena dia turun. Oh, temannya. Dia ke teman-temannya teman-teman. Tapi dari tadi dia ngikut saya teman-teman. Ini burung kamadi bunga api ya, toli-toli. Tuh dia mau pulang. No. Turun. Teh, sini. No. Bener dia mau pulang. Karena ya emang dia itu sudah kelaparan juga tuh. No teman-teman. Saya deketin ya. Tuh burungnya. Banyak. Oke, kita deketin aja ke situ. Cuy. Cuy. Nih. Tuh. Ya, sudah kelaparan. Ini dia teman-teman. Ini burung saya nih. Oke. Ya. Situ lagi. Ya. Makan-makan. Makan-makan. Kembali sama temennya. Ayo. Oke, kita pulangin. Kita pulangin ke sini apa sini teman-teman? Kita pulangin ke sini aja ya. Oke, kita pulangin. Rupanya ini burung saya nih. Ini burungnya. Sulit soalnya. Sip. Aduh. Bentar. Nah, udah lihat sama teman-temannya. Tuh jadi 6. Oke lah teman-teman, mungkin video saya segini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kirain ini tamu tak diundang, rupanya punya saya sendirilah yang kabur dan dia mencoba untuk pulang lagi. Oke, saya Diwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman, dia mau pulang teman-teman. Tuh. Tuh dia. Tuh dia. Kelihatan ya. Ini dia teman-teman. Di atas. Yuk turun. Ini teman-teman. Di atas. Turun. Turun. Ini dia teman-teman.
burungnya.